Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau belajar, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita akan terima dapat bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Selesai, terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Mari kalian simak video berikut ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 3 dan 4, pengalamanku di tempat bermain dan tempat wisata. Materinya tentang gerakan tari dan hiasan. Kompetensi dasarnya yaitu untuk tujuan pembelajaran pada subtema 3 adalah baiklah, mari kita lanjutkan ke dalam materinya. Di sini ada gerakan tari yang dilakukan oleh Dayu. Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya Nana, tangannya diangkat, kemudian badannya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan berputar. Nah, badannya diputar. Lalu di sini ada gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Tangannya diayunkan ke depan dan ke belakang. Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini seperti gerakan-gerakan pada pohon cemara. Lanjut. Nah, coba kalian peragakan gerakan seperti Dayu, lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Nah, jadi 4 gerakan tersebut bisa kalian coba praktekkan di rumah ya. Nah, di sini ada sebuah lagu, yaitu lagu dengan judul Cemara, ciptaan dari Ate Mahmud ya. Kita bisa dengan menyanyikan lagu, peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Nah, kalian bisa mencoba dengan gerakan yang tadi ya, dengan diiringi lagu Cemara seperti ini. Itu tadi lagunya ya nak, untuk lagu Cemara ciptaan dari Ate Mahmud. Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada gerak bunga mawar di taman. Nah, gerakan bunga mawar di taman ini pertama-tama naikkan kedua tangan di atas, lalu tutup tangannya ya di sampukan seperti ini, kemudian tangan diturunkan, lalu diturunkan setinggi dada, kemudian tangannya dibuka kembali ke atas. Nah, seperti ini ya.
Ini juga naik lagi ke atas, dibuka, kemudian ditutup, lalu diputar tangannya. Nah, lalu dibuka kembali seperti ini. Anak-anak bisa mencoba untuk gerakan tari ini di rumah ya. Bisa dilakukan tanpa musik terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mahir, lalu diikuti dengan iringan musiknya. Baiklah, kita masuk ke materi subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Kompetensi dasar pada subtema 4 yaitu untuk tujuan pembelajarannya adalah ayo kita mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Nah, mereka melihat ya di jalanan ada sampah-sampah botol bekas. Lalu Benny mempunyai ide yang sangat bagus. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, ini adalah cara-cara membuat hiasan pot dari botol bekas ya. Alat dan bahannya, yang pertama pola pot bekas, cat warna, kemudian kuas. Cara membuatnya, sediakan alat dan bahan, lalu gambar pola sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kita beri cat warna agar menarik. Nah, jemur pot yang sudah dicat. Nah, ternyata ada lagi nih anak-anak prakarya. Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Nah, cobalah kalian lakukan seperti Benny, caranya mudah. Langkah-langkahnya seperti berikut. Sediakan pola hewan dengan kertas karton. Buat pola pada kain flanel. Bentuklah seperti hewan. Gunting kain flanel sesuai dengan pola. Tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Nah, ini contoh-contohnya ya nak ya. Jadi kalian bisa membuat pola pada kain flanel, kemudian digunting lalu ditempel-tempelkan ya. Baiklah, kita lanjutkan. Benny menghias bingkai foto dengan kain batik. Cobalah lakukan seperti Benny, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Nah, yang keempat, pajang foto kenang-kenanganmu satu lembar. Nah, jadi kita bisa juga membuat bingkai foto ya, yang diberi hiasan kain batik. Nah, seperti ini contohnya Nana ya. Nanti di tengah-tengah ini bisa kalian tempelkan foto kenang-kenangan kalian ya. Lanjut. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu mengharapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Dan ingat anak-anak, jangan marah-marah ya di rumah sama mama. Kerjakannya dengan harus ikhlas supaya hasilnya lebih baik dan sukses. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.